telah menjadikan para ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah jadikan tokoh-tokoh agama mereka, ketua-ketua agama mereka, para ulama mereka, dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yakni mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh para pemuka mereka, para tokoh agama mereka, para ahli ibadah mereka, walaupun Allah tidak mengharamkannya. Sebaliknya mereka menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh para pemuka agama mereka, walaupun Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkannya. Ini makna bahwa mereka telah menjadikan pemuka-pemuka agama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam Islam telah ditempatkan, didudukkan pada tempatnya masing-masing, telah didudukkan pada tempatnya masing-masing, tidak mengurangi, tidak melampaui batas. Tapi ada haknya yang wajib ditunaikan. Yang ketiga, tentunya kita berniat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Yang keempat, tentunya dalam adab ilmiah di antaranya banyak sekali, mendengarkan, simak, tertib, jangan berbicara, sehingga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk diam. Beliau perintahkan seorang sahabat untuk mengumumkan, istansitin nas, suruhlah manusia itu diam ketika beliau menyampaikan al-ilm. Berdasarkan hadis yang mulia itu, yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya dan di bagian kitab ilmu diantaranya, maka sebagian ulama mengambil faedah dari hadis yang mulia itu, diantaranya Imam Al-Bukhari sendiri diam di majlis al-ilm. Tidak berbicara, sehingga ilmu bisa didengarkan dan dipahami dengan baik. Istamsitin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruhlah manusia itu diam. Ini di antara adab ilmiah. Tidak berbicara kecuali apabila ada hajat yang tidak dapat tidak. Tidak bergerak kecuali apabila ada hajat. Itu majlis di antara adab-adab majlis ilmu, agar kita memperoleh bagian yang besar dari sabda Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam. Diberi turunkannya sakinah, diliputi rahmah, dikelilingi para malaikat, disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan masuk lagi ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim dan lain-lain imam ahlul hadith, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menuju satu tempat, berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan, lapangkan jalan baginya menuju surga. Jadi Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengamalkan, beramal taat, amal saleh dari ilmu yang ia peroleh, yang ia dapat. Ini yang barangkali dikatakan ilmu nafi'. Sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Dengan rahmat ya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk apa? Beramal taat, beramal saleh. Amal taat, amal saleh harus ditegakkan dengan ilmu. Karena ilmu sebelum segala sesuatu. Maka agar ilmu itu masuk ke hati kita dan Allah memberikan pemahaman yang baik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar dapat kita apa? Amalkan sehingga menjadi ilmu nafi', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak nafi', yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Maka adab-adabnya harus dipenuhi, syarat dan adab-adabnya. Menuntut betul-betul, bersungguh-sungguh, membesarkan ilmu. Karena yang kita pelajari, yang akan kita pelajari, qala Allah, qala Rasul, banyak sekali kita menyaksikan kaum muslimin menuntut ilmu, duduk di majlis sekian lama tapi tidak memiliki pemahaman yang baik. Barangkali ada kesalahan, kemudian selanjutnya yang kelima, tawadhu, tidak bersikap sombong, membesarkan diri, merendahkan orang lain, walhal keilmuan kita masih sedikit dari yang paling sedikit dan cukup untuk diri sendiri atau bersama keluarga. Tidaklah kita menuntut ilmu untuk membantah para ulama, untuk berjidal dengan orang-orang sufaha, agar kita disebut alim dan seterusnya. Tapi bertambah tawadhu seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, seperti para a'immah, karena ilmu din sangat luas sekali. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Tidak boleh seseorang angkat berbicara dan bergerak berbuat tanpa ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang, jangan kau tetapkan sesuatu dengan perkataan atau perbuatan yang kau tidak memiliki ilmu. Semuanya berdasarkan tegak berdasarkan